Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat TKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-28 2004. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mari hikmat dengan Tuhan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Saya baca dalam terjemahan dua demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God moving about in the orchard at the breezy time of the day, and they hid from the Lord God among the tree of the orchard. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta melihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Nas hari ini berbicara mengenai Adam dan Hawa yang mendengar bunyi langkah Tuhan di Taman Eden. Bunyi langkah Tuhan Allah mencerminkan kehadiran Tuhan yang nyata dan personal di Taman Eden. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak jauh dan tidak terlibat dalam peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa. Tuhan tidak jauh dari peristiwa itu, artinya Allah tidak begitu jauh, tapi dekat melihat peristiwa jatuhnya Adam dalam dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan sangat intim dengan Allah. Kehadiran Tuhan dalam bentuk langkah yang dapat didengar menunjukkan betapa akrabnya Adam Hawa dengan Tuhan. Namun setelah dosa, keintiman terganggu, yang dulu intim sekarang retak, terganggu dan timbul rasa takut dan malu. Mendengar langkah Tuhan Allah setelah mereka berbuat dosa membawa rasa takut pada Adam dan Hawa. Bunyi langkah tersebut bisa dilihat sebagai tanda bahwa Tuhan datang untuk menghakimi dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan. Tuhan selalu mencari kita untuk kembali kepada hati yang putus. Bunyi langkah Tuhan memicu rasa takut dan malu pada Adam dan Hawa. Sehingga mereka bersembunyi, mencerminkan bagaimana Adam dan Hawa meskipun mereka telah berdosa, mereka malu dan bersembunyi di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan kasih dan kesabaran Tuhan yang selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Tuhan Allah berjalan di Taman Eden menunjukkan Tuhan peduli berinteraksi dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan datang untuk mencari Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu berarti Tuhan sabar selalu memberi kesempatan kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa untuk kembali kepada jalan Allah. Pertanyaan sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, kesadaran akan dosa. Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka berdosa dan merasa malu.
mereka telah melanggar perintah Tuhan, jangan memakan buah yang ada di tengah taman itu. Kesadaran akan dosa ini membuat mereka merasa malu dan takut di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa dosa itu membawa konsekuensi. Seulangnya, dosa itu membawa konsekuensi, termasuk perasaan bersalah dan malu, keterpisahan dengan Tuhan. Itu yang pertama, kesadaran akan dosa. Sadarlah kita berdosa, sadarlah engkau, saya, kita semua berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa malu dan takut. Kita mendengar suara Tuhan. Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan sehingga mereka malu dan takut. Sehingga mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak hanya memisahkan kita dari Tuhan, tetapi membuat kita malu, tidak layak, cemas, dan takut. Nah, rasa malu itu membuat reaksi alami manusia menyadari bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu yang kedua, rasa malu dan takut. Yang ketiga, Tuhan mencari. Tuhan Allah berjalan di Taman Eden mencari Adam dan Hawa meskipun mereka mencoba menyembunyikan diri supaya Tuhan tidak bertemu dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa sifat Tuhan yang penuh kasih peduli kepada kita supaya kita tidak mati dalam dosa, tapi kita kembali ke dalamnya dan hidup kembali dan meroleh kehidupannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya pertobatan. Tindakan Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Tuhan menunjukkan rasa ketakutan dan ketidakmampuan untuk menghadapi Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Namun Tuhan menginginkan kita untuk apa? Kembali kepada Tuhan, kepada jalannya. Mengakui dosa dan kesalahan kita, bertobat. Karena pertobatan adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan kita kepada Tuhan. Yang keempat, yang kelima, kasih karunia Tuhan. Meskipun ada konsekuensi dari dosa, tetapi Tuhan tetap menawarkan kasih karunia, menawarkan pengampunan. Nah, dalam cerita selanjutnya Tuhan memberikan janji tentang penebusan melalui keturunan Hawa. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan harapan bagi umat-Nya. Dalam hidup kita mendengar bunyi Tuhan, langkah Tuhan, berarti merasakan kehadiran Tuhan untuk memulihkan kita. Jadi apa yang tidak kita lakukan dari nasihat hari ini? Pertama, kesadaran akan dosa. Yang kedua, rasa malu dan takut. Yang ketiga, Tuhan mencari kita. Yang keempat, pentingnya pertobatan. Yang kelima, kasih karunia Tuhan. Karena itu, marilah kita menyadari bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang hadir memulihkan kita supaya kita bertobat kembali kepada jalan yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa Tuhan melangkah menuju, bahkan peduli mencari orang yang berdosa supaya kembali kepada jalan yang benar. Karena mengajar kami supaya menyadari dosa kami dan bertobat sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Dan Tuhan menolong kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Horas, horas, horas.